Itu kami menyarankan ke Sambang Lihum ini supaya dirawat di sana, diobati, dirawat. Dan akhirnya mudah-mudahan sudah keluarnya bisa sempurna itu program pemerintah. Sudah berkali-kali Pak kita sudah kita arahkan, bahkan kita dengan Pak Lurah juga, dengan perangkat daerah kan, dengan Balai Dinas Sosial juga, cuma keluarganya seakan-akan tidak mau peduli dengan hal itu.